Oke, akhirnya setelah 2 bulan terakhir saya upload video untuk 3D printer filament maker, ini sudah komplit atau lengkap menurut saya. Oke, ada extruder untuk extrudernya. Oke, ini bagian filamen diameter sensor, tapi pengukuran belum akurat. Mungkin ini untuk puller, ini untuk kontrol kecepatan winder penggulung. Kemudian ini untuk penggulungnya sendiri, ini untuk leveler untuk menggeser posisi filamen supaya tidak menumpuk di satu tempat. Oke, mungkin masih perlu banyak perbaikan menurut saya. Jadi untuk saat ini sudah versi komplit, tapi ya masih perlu perbaikan. Mungkin nanti kalau saya tidak malas, saya update lagi. Yang saya pingin ini modelnya itu dalam satu kotak, jadi supaya lebih ringkas. Kalau ini kan masih tertata dan kurang rapi, mungkin besok saya rapikan untuk kabel. Mungkin kalau ada dana, kita model ulang bentuknya supaya lebih ringkas, jadi satu kotak ya. Walaupun tidak ringkas, minimal lebih enak dipandang lah. Mungkin acuan saya mirip 3D Evo bentuknya, mungkin bayangan saya seperti itu, tapi ya kita lihat kedepannya bagaimana. Oke, update untuk filamen 3D Maker. Oh ya, sebelumnya saya sudah pernah bikin filamen, cuman belum ada bindernya, masih saya gulung manual. Untuk hasil cetaknya seperti ini. Ini dari filamen DI saya. Ini sambungan karena ini kemarin kehabisan filamen. Mungkin seperti ini hasilnya. Ini nozzle 0,6, layer 0,3. Untuk ini nozzle 0,6, layer 0,2. Ya, menurut saya cukup halus. Walaupun untuk ukuran tidak terlalu kurang konsisten, tapi lumayan lah. Ya, mungkin itu dulu. Sekian, terima kasih.